Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Adariyah Daruh Da'wah Wal Irsyad DDI Kota Makassar terus melaksanakan safari Ramadan di setiap kecamatan dalam Kota Makassar. Untuk safari Ramadan yang ketujuh di Kecamatan Biringkanaya direngkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nur Rahmat Bukit Katulistiwa 2 Sudiang. Kegiatan ini diawali dengan bersanji dari pengurus Majelis Ta'lim Ponpes Adariyah DDI dihadiri selain jemaah masjid dan remaja masjid juga pengurus Majelis Ta'lim dari sejumlah kelurahan dalam Kecamatan Sudiang maupun kecamatan lainnya di Kota Makassar. Ketua Majelis Pembina Majelis Ta'lim DDI, Kiai Haji Alwi Nawawi, dalam hikmah maulidnya mengingatkan untuk selalu mengikuti syariat agama dan meneladani sikap dan perilaku termasuk pikiran Rasulullah. Menyangkut kegiatan yang selalu dilaksanakan di masjid ini, Kiai Haji Alwi Nawawi mengatakan, masjid menjadi tempat kita melakukan berbagai ibadah termasuk dakwah seperti safari dakwah ini. Karena itu, hendaknya hati kita selalu terkait dengan masjid. Ketua Pembina Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Adariyah Darut DDI Kota Makassar, Haja Mulyati Mapiare menyatakan keyakinannya kegiatan safari dakwah ini dapat berjalan lancar sesuai rencana. Ketua Dewan Pembina Majelis Ta'lim DDI Kota Makassar, Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudin mengingatkan, jangan sampai maulid hanya sekedar seremonial saja, karena yang terpenting adalah meningkatkan pemahaman agama kita. Dalam suasana proses pemilu ini, Ilham Arif Sirajudin mengingatkan agar kekerabatan tetap terjaga dan jangan sampai renggang hanya karena pemilu. Yang pasti kita bersyukuri karena program yang telah ditarifkan oleh Permata DRI adalah sebuah program yang selalu ingin memberikan pencerahan. Dan oleh karena itu, safari dakwah yang dilakukan di wilayah Kota Makassar dan beberapa daerah Sulawesi Selatan adalah sebuah program yang saya kira sangat tepat sekali, karena itu bisa menjadi sebuah ruang atau momentum untuk menyampaikan pesan-pesan. Pertama, pesan-pesan moral terkait dengan agama. Yang kedua, pesan-pesan moral terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita menghubungi masing-masing ketua per kecamatan, beliau itulah yang menghubungi majelis taklim yang ada di lingkungannya dan kepada masyarakat. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya alhamdulillah kan. Ini sudah berjalan dengan baik. Yang ketujuh ini sudah kurang lebih 600 atau sudah 800 anggota. Ketua Panitia Safari Dakwah Andi Nur Cahya menjelaskan, safari di 5 kecamatan telah berjalan dengan lancar dan akan menyusul 8 kecamatan yang juga diharapkan dapat berjalan lancar bahkan hingga memenuhi undangan di luar Kota Makassar. Imran TVRI Sulsel melaporkan.